Brigade Al-Qawsa menghancurkan tank-tank pasukan IDF di wilayah Maghazi. Al-Qawsa meledakkan setidaknya 6 tank Israel di kamp pengungsi Maghazi tersebut. Wilayah Al-Maghazi berada di Gaza Tengah dan saat ini menjadi medan pertempuran sengit antara pasukan IDF dan juga Hamas. Brigade Al-Qawsa juga menghancurkan seluruh bulldozer Zionis di Al-Maghazi dengan perangkat anti-tank mereka. Tak hanya itu, Brigade Al-Qawsa menargetkan tank Zionis Merkava hingga bulldozer militer D-9 dengan peluru aliasin 105 di daerah Al-Batan Al-Samen di selatan kota Han Yunis. Pejuang Palestina ini juga menargetkan pasukan infanteri Zionis dengan peluru anti-personil dan terlibat pertempuran menggunakan senapan mesin di daerah. Serangan Brigade Al-Qawsa juga dilakukan dari wilayah Lebanon. Brigade Al-Qawsa mengklaim telah membom barak militer Liam di Jalil Barat di wilayah utara Palestina yang diduduki dengan rentetan roket sebanyak 20 roket yang diluncurkan dari Lebanon Selatan. Secara bersamaan, Brigade Al-Quds juga menyerang gerombolan tentara Israel di barat daya Gaza dengan rentetan roket. Mereka juga mengklaim mengambil kendali atas drone Zionis selama misi pengintaian di timur Gaza. Pejuang Brigade Al-Quds ini menargetkan markas komando musuh Zionis dengan peluru kendali Mailuketah di sekitar Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi di selatan Han Yunis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.